Sebelum di jalan. 36:2. Sebentar. Okay. Tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekiranya pada timbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. Yang berhormat, pekan telah pun disabitkan di mahkamah. Beliau seolah-olah menggunakan dewan ini untuk menipu rakyat di luar sana. Yang berhormat, kita yang berhormat pekan berbincang mengusul perkara ini. Benda ini dah kelain dah ni. Tapi kes 1MDB sedang dibicarakan di mahkamah. Ada yang dah selesai, ada yang belum lagi selesai. Ada di mana yang berhormat pekan telah pun disabitkan. Dan ia tidak Jelutong, boleh dibicarakan di sini. Yang berhormat Jelutong, masa anda berbahas nanti bangkitkan. Tuan Speaker, saya ini adalah peraturan dewan, Tuan Speaker. Sepatutnya Tuan Speaker yang memberhentikan pekan. Saya memutus memberi petua duduk. Duduk ni Tuan Speaker. Speaker kena tambah masa lagi pekan. Yang berhormat, pekan disabitkan di mahkamah atas kes 1MDB. Di sini beliau menipu di Dewan Yang Mulia ini. Duduk. Tuan Speaker, maksudnya peraturan ini tidak di... Bentara. Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Iring Jelutong keluar. Tuan Speaker, saya nak tanya yang berhormat pekan, adakah mengikut hujahnya 1MDB itu menguntungkan negara? Saya nak tanya sebentar, je. Pasal berdasarkan pada hujahnya... Sebentar, dalam saya nak menyelesaikan Jelutong ini dulu ya. Tuan Speaker, apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Jalankan. Apa kesalahan saya? Mengelirukan dewan. Saya mengelirukan dewan. Jalankan bendara. Ya, saya berhak untuk mengetahui berapa hari saya digantung. Kalau saya tak sebut, 2 hari. Sekarang saya sebut, 1 hari.